Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatan husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayaka al-jisami waqrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtara 'anna min salatin wa salami amin ya rabbal amin. Hadratan mukarramin, para asatid, para masyayikh, naku suri dikir dumateng panjenenganipun Gus Fathul Bari hafizahullah, Gus Husni Mubarak hafizahullah, Gus Samsul Arifin hafizahullah, dan semua keturunan almarhum Romo Kiai Haji Badrutin, yang mudah-mudahan sedaya keturunan beliau diparingi panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan hajatnya, dijadikan ilmunya manfaat, dimenangkan perjuangannya, dan mudah-mudahan keluarga panjenengan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para wali santri dan santri-santri dan lalu semuanya, yang mudah-mudahan berkah kita hadir di majelisnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan besok di dina kiamat keluarga panjenengan dipatosi kali Kanjeng Nabi Allahumma. Guru kami Sayyidi Al-Habib Saleh bin Ahmad bin Salim Al-Idrus hafizahullah, beliau pernah mengatakan, kalau kita ini besok hari kiamat gak direken di Gusti Allah niku ono pantese hadirin. Awake dhewe niki sanes nabi apa meneh keturunan nabi? Nggih napa nggih? Kita juga bukan wali atau keturunannya wali, apa dimiliki wong biasa ngawam kudu sadar. Nah besok di dino kiamat ketika di mahsyar kita ini gak dihinakan oleh Allah itu ono pantes. Kita juga bukan ahli ibadah, kita ngomongin tiang ahli ibadah itu ciri ini kata diantaranya sholat malam gak ditinggal. Lawa dewi ini sembahyang bengi itu lepas posoan itu lah. Gino mungkin, wong alim, wong ahli ibadah itu roto-roto senengane poso, hadirin minimal Senin Kamis. Apa meneh sing keluarga, suami istri, mbok dilakoni poso Senin Kamis. Lek sing lanang Senin, sing wedok, lho apa ngemis iki? Hadirin iki mboten ya. Dijak poso ngono sambat ae. Poso sunnah gak tau dilakoni, apalagi yang melaksanakan puasa Daud. Ciri ini wong ahli ibadah itu senengane poso. Ciri ini wong ahli ibadah itu senengane jihad fisabilillah. Gak pernah takut dicaci maki orang, gak dihiraukan urusannya uripe niku gaya agama kabeh, dan kita gak termasuk begini. Nah, niki sing cerita Habib Saleh guru-guru. Lalu beliau mengatakan, cara lawaan iki lek gak direken mbek Gusti Allah, akeh pantes. Cuma lek awake dhewe iki kepengin digoleki mbek Kanjeng Nabi, maka ketika di dunia biasakan untuk mencari majelisnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji ini termasuk majelis ya Kanjeng Nabi. Bukan hanya sholawatan, kita sering lihat ada majelis sholawat ini, majelis sholawat ini, dan sing melok itu masya Allah gak tahu sidik, geluduk rono, geluduk ini. Gih masya Allah, masya Allah sudah alhamdulillah Malang ini jadi kota sholawat, alhamdulillah. Tapi ada yang lebih utama daripada sekedar kita ini membaca sholawat hadirin. Nopo, nih majelis halal haram, majelis yang di dalamnya dibahas tentang Sahih Bukhari, dibahas Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Niki majelis yang barokah, alhamdulillah. Ada satu orang alim di kota Tarim, tepatnya di daerah Hawi, masih muridnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ini
dulu khidmat kepada Habib Abdullah bin Alam Al-Haddad. Panjenengan kalau pirsoro Tibbul Haddad ini yang ngarang Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Barokah hadirin. Para alim ulama mengatakan kalau satu majelis disebut namanya Al-Habib Abdullah bin Alam Al-Haddad, di majelis itu turun rahmatnya Allah. Kalau di satu majelis kemudian ada orang bertawasul dengan namanya Habib Abdullah Al-Haddad, misalkan dungonya, ya Allah barokai Habib Abdullah Al-Haddad, ya Allah jenengan kabulaken donga kula. Niku doanya mustajab. Lek ana arek bebel. Bebel niku napa bu? Angel. No? Angel. Napa niku? Metel. Songong. Lek basa arek mae goblok ngoten niku. Terus lare niki diusap kepalanya. Terus sampean ngoco, ya Allah barokah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya Allah dadosaken lari niki lari sing cerdas. Niki dadi cerdas. Wa hadza katsir, dan ini banyak contohnya. Saking barokah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bahkan lek wonten majelis dibacakan kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Nggih. Wonten Nasuhuddiniyah. Ada apa itu namanya kitab, ada Rotibul Haddad yang paling terkenal, panjenengan paling tahu ya Rotibul Haddad. Semuanya termasuk Mukatabat Imamul Haddad dua jilid dan sebagainya. Pokok wonten pengajian bahas tentang kitabnya Imamul Haddad Al Habib Abdullah Al Haddad. Niku ulama sanjang Nabi Muhammad hadir. Nabi Muhammad hadir. Lah tiang mau niku murid ya Habib Abdullah Al Haddad ini. Khidmat dulu, nyantri khidmat kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dikasih kelebihan, santri ini dibalikin kelebihan. Nopo, gampang ngimpi wong soleh, gampang ngimpi sahabat, gampang ngimpi Kanjeng Nabi Muhammad. Mungkin kelolaan panjenengan sakit ngimpi Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Subhanallah, suatu hari tiang mau niku ngapalno buku maulid. Dibak ini gampang banget. Hampir selesai ngamalkan dibak, malam mimpi Rasulullah. Sanjang dan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula belajar ngapalakan dibak. Kanjeng Nabi mesem. Terus tiyang tanya, ya Rasulullah, kira-kira kula niki lek ngapalno safinatun najah kali ngapalno dibak, panjenengan lebih seneng yang mana ya Rasulullah? Ajib. Safinatun Najah niku ndek-ndekan. Iki ibu-ibu. Ngaji Safinatun Najah nopo? Yo, lek sing santriwati mriki insyaallah ngaji. Mboke mbuwah. Mboten ya? Oh, sampeyan ngaji lagi iki tembunyai atau tengkus minta pengajian Safinatun Najah. Niku bahas masalah bab salat, syarat salat. Nanti baposo, sarati poso, sampai lengkap masalah syariat. Mboten-mboten sholawatan. Dia tanya, ya Rasulullah, kula niki ngapalno safinatun najah kali ngapalno dibak, kira-kira panjenengan langkung remen sing pundi ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab dalam mimpinya, ya fulan, inni ahabu antahfal safinatun najah min kutubil mawalid. Beliau bilang begini Kanjeng Nabi, aku ini luwih seneng lek ana wong ngapalno safinatun najah timbang ngapalno buku maulid. Allahumma shalli ala Muhammad. Maknanya apa? Maknanya Kanjeng Nabi niku lek ana wong ngaji bab ibadah, bab notoati niku lebih dicintai daripada cuma sekedar pinter maulidan, pinter maca selawat tapi gak entos ngaji. Paham? Paham. Jadi lek paham mulai lho wis paham kabeh. Mugi-mugi barokah. Amin. Dan jaminan orang yang mencari ilmu itu sangat tinggi. Bagi bapak ibu yang naruh anaknya di pondok ini untuk belajar ilmu agama, bangga panjenengan ini daftarno anak sampe mlebu swarga. Amin ya Allah. Muga-muga anak-anak kan sing wali. Allahumma amin.
daftarkan anak jenengan mlebu swarga. Hadirin, saya punya cerita nih, oleh-oleh saking Madinah, karena saya baru pulang dari umroh. Coro dungo mboten malaikate sing kathah ngono iki. Mangan malam iki mari pengajian sing kate njaluk dungo mboten nopo-nopo. Insyaallah 50.000 ana wis gak ngono wis pisan. Allah salah sama. Ada cerita di Madinah ini yang cerita guru saya. Namanya Syekh Fatoni Al-Afriki. Teko Afrika ini. Cerita wonten tiyang saking Maroko. Ibu-ibu kersa Maroko. Maroko kan? Dampit ketan ini lagi. Sampai terus nunggu dalam ini gak enak kabe. Wonten tiyang saking Maroko. Dia datang bersama anak istrinya untuk ziarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang ke kasarannya Kanjeng Nabi, si anak ini enggak bawa buku maulid atau ya Nabi salam alaika, tapi arek iki ngapalno jurunya. Anaknya perempuan ngapalno jurunya. Jadi makamnya Rasulullah sing liyane itu ya Rasulullah sallallahu wasallam alaika ya Habibullah sallallahu wasallam alaika. Niki ngapalno jurunya. Bapaknya itu duk engko lek kon mlebu wudu, sampeyan ku lek mlebu wudu. Aja-aja jurune nak iki ngarepe Kanjeng Nabi dadah. Tapi anak iki bukan berarti enggak nurut, enggak. Ya nurut, cuman lebih seneng. Dia bilang di hatinya, saya tetap baca selawat ya. Cuman saya mau baca jurunia depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana. Jurunia Bu. Subhanallah. Masuk wudu khusus perempuan biasanya pagi hadirin. Tak dongano kabeh sing rawuh temen iki insyaallah taun ngarep berangkat kabeh teng Madinah. Amin ya Allah. Bareng kalih masyayikh teng Mesir Mondok Anur Allahumma amin ya rabbal alamin. Oh diwocon entah kenapa ketika baca salah satu baitnya di jurumian niku diwoco matan niku. Atine kok geter sampe nangis. Kemudian dia mengatakan begini, ya Rasulullah, yang lain baca solawat, saya baca jurumiyah. Karena saya cinta jurumiyah dan pengarang jurumiyah. Ya Rasulullah, berikan kepada saya tanda kalau panjenengan ini ridho kepada saya. Wedi amalnya gak diterima hati ini. Lalu yang ini maca solawat dengan jenabi ini maca jurumiyah. Kayak beda dewi. Subhanallah, anaknya pulang. Sampai di hotel. Normal anak ini boten lorong, boten nopo, begini awalnya pewanas hari ini. Pewanas sangat, kemudian dia ini ngelindur. Pas ngelindur itu moco jurumnya. Ngelindurnya moco jurumnya. Bayang dong. Lek wong kene ngelinduri misui tonggoknya. Ngomong. Moco jurumnya, bapaknya bingung, karena bapaknya gak apa jurumnya. Anak ini monel-monel apa ini? Malam itu bapaknya bingung. Akhirnya di hotel itu ada satu orang alim, kelihatan orang alim pakai imamah. Dia timbali, Syekh ngapunten, jolong lagi ngoten. Lu aku ngomong bahasa Arab sampe gak nyandol kabehnya. Syekh, jaluk tolong kulo, anak kulo ini kesurupan. Lu anak kulo jurumnya jadi kesurupan. Ini lah jaluk di luku Pak Wong Tuhu yang ngerti ya. Gak ngerti ya. Gila, sekolah yang lawaan gitu. Anak di pondok, no, mas gak ngerti apa-apa, pokoknya anak kulo mondok. Persis kayak gini. Subhanallah hadirin. Syekhnya bilang, mana anak sampean? Alhamdulillah saya biasa ngusir jin. Ternyata dibawa ke kamar hotelnya. Anak ini moco jurumnya. Ngendur moco jurumnya. Syekhnya bilang, lu gak kesurupan anak sampean. Anak sampean ini ngapal kitab sih, Masya Allah, ini jurumnya ini. Bapak itu lah, tolak jurumnya ini apa, panganan apa, gak ngerti hadirin. Sadar anak ini, melek. Wonten Syekh ditanget tinduk sampean napa ana sampean lara apa sampean iki nggih penyakit badan sampean nglindur ngene ngene nak nangis anaknya jenengan tahu saya tadi itu mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad dan beliau bilang karil qiraatan du balenono wacaanmu jurumia. Dan saya baca jurumiyah tadi itu langsung depan dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Anaknya bangun hadirin, ambil wudhu, sholat dua rakaat, kemudian pamitan sama bapaknya sama ibunya. Dia bilang, Pak, Bu, kira-kira lek aku
di Madinah tok gak mulai oleh. Bapaknya bilang ngawur ae. Yo gak oleh, Nduk. Aku dhewe iki nek umroh, kok mari mulai umroh bali pengen nang Maroko. Kata anaknya, enggak Bu, aku gak pengin mulai, aku pengin dikini mbek Nabi Muhammad. Bapak ini nggak ngebuyur, terus ngawur-ngawur itu rumah kan ngarah ini kan makan belum cerita. Gue persis kata sekolah nih kalau ceramah tapi kira mangan disi langsung mau ceramah. Allah masalah Allah Muhammad. Lo ini diundang ke pintu, biar tengrimo lali lo, lali lo jalan yang dulu biar tengrimo, yang mau ceramah sih baru mangan. Tak pikir dia ini mangan sih baru ceramah, gue pancet ceramah sih baru mangan. Alhamdulillah, pancet guru mulai biar biar. Nah subhanallah, si anak bilang, enggak bu, aku pengen anak bu, kalau makan anak mungkin wis. Anaknya enggak mau makan. Dia duduk di sajadah, dia ambil tasbih, dia bilang, Pak, lek saya ikhya di moco sholawat. Bapak ini bilang, gak pupu ada ini, mang di rodoh, gak moco sholawat, ya gini sih moco sholawat. Anaknya baca sholawat tiga kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ping tiga, anaknya jatuh meninggal. Enak ini. Sentrumnya di kota Madinah dan keselesai baca jurumiyah, apalagi sampai dapat isyarat Nabi Rasulullah dan dia ini nopo maca selawat satu demi satu. Bapak itu nangis, nangis geru-geru ibu itu nangis. Dipikir ya Allah, anakku ya Allah mati di Madinah ya Allah, si tak sayang ya Allah, nangis nangis. Sampai anak tadi itu diurusi pemakamannya, dimakamkan di Batian. Muka-muka lalang panjenengan lali kau di tengah Madinah mati di Madinah. Amin ya Allah. Kak Wani ini amin ya Allah. Amin lah. Loh oke, kan jeneng Nabi besok di kiamat ini kita hadir sama yang tangan, terus sepul bani tiang itu lek mati di Madinah, dikubur di tadi. Ketika besok hari kiamat, Rasulullah itu bangkit yang digolai pertama itu mau ahlul bati dulu dipanggil oleh Rasulullah yang mati di kuburan bati, itu dicelui kabeh. Lek panjenengan kali pulau, mati di kono, wah dicelui di isi Taidi, wah tangi sampean, dan satu orang yang dipanggil Rasulullah bisa mensyafaati 70 ribu keluarganya masuk surga. Lu enak kan? Tak terlalu kabe insya Allah mati ini, bagi kabe amin. Panjang umur di sini, sehat walafiat, duit yake, omah yake, tanah yake, amin ya Allah. Malah mau mati kabe misalnya. Wah subhanallah, meninggal bapak ibunya tahu anaknya dikubur di bati, malam ibunya enggak bisa tidur. Malam ini ibunya nangis, tok ilang anak ini nangis. Kadang-kadang ngomong nang bapak ibunya nang ini dia tak cewir, Pak, sepuro dulu kok gak ono. Niki teng Madinah anaknya mati. Sampai ibu ini bolak-balik pingsan, pingsan, pingsan. Akhirnya bapak ibu bingung mana. Turun ke bawah nyari syekh yang tadi ngomong tolong syekh, tolong barokah sampean. Iku lho, bojoku sing disembah kok terus mikirno anake. Terlalu dalam hatinya tergores. Tolong tolong. Oh, aduh masyaallah. Diparani kali guru, kali syekh tadi itu ditanya, "Apa Bu sampean iki?" Ya Allah, Pak ini kula niki getun. Lah apa sih anakku mati dek ini iki? Ngoten. Umur sing nom ya sakra lah kok semaput maneh. Dibuka mana? Iya ini yang gitu. Setelah agak tenang dibilang, sampean itu lu ngopo? Sampean getu nah anak sampean itu mati di Madinah. Sampean tak kandani. Uang sing mati di Madinah ini beda dari surga kalau dia perempuan. Beruntung sampean ini jadi ibu yang melahirkan beda dari surga. Kok lapo sampean ini sedih? Lek aku dua anak kau yang ngono, dua anak sepuluh kata kiai. Tak cuma lo mati kan di Madinah. Jadi kok sampe di ibu sampe duh tak tahu kenapa nanti di Madinah duh cari cari arah arah itu sih rapi di sih beda dari surga jadi hadapan bayi naya deh sekarang ini alhamdulillah rahmat Tuhan alhamdulillah terus betul ini aman kan
Keluar panjangnya ini memang belum sampai ke Madinah, belum sampai menghadap Rasul jasadan, secara jasad. Ini tenang mawon ya. Gus-gus sampean ini wali-wali Pak insyaallah ya. Gus kok bare wali insyaallah. Ini kata udan menunggu disebut tok mantep ini. Tapi ya tambah terus kepada wali. Enggak usah lawan Muhammad. Jadi kita sekalipun belum kesana jasad dan secara jasad kita, tapi kita sudah berada di majelisnya Pak Muhammad. Jadi gini, majelis yang di dalamnya dibahas tentang sifat Nabi, dibahas tentang kebiasaan Nabi, dibahas di dalamnya tentang halal haram dan sebagainya. Kulawan panjenengan nanti sajakno begitu. Lek wonten tiyang diketokno pahalane wong ngaji sampai seorang imam besar namanya Al-Imam Ka'bun Ahbar. Jadi kalau nukil kalam guru saya Habib Zain dari Ibrahim bin Smith dalam kitab judulnya Manhajus Salim. Wonten ulama kami ini Ka'bun Ahbar. Beliau dawuh ngeten. Lau anna thawabal majalisil ilm badalin nas, seandainya pahala mencari ilmu ini ditampakkan kepada manusia, diketok orang menungso, pasti kata beliau laktatan wa'alaihi, orang itu akan rebutan halnya majelis ilmu. Lek ketok diketok mungkin pahala ini cebrer ojo pahala. Misalkan ini, misal ini Pak Presiden ini marono ngomong ini diomongin ini itu Pak Presiden kan anon dua loh jari ini ke jari ini satu orang sinter kok dikik satu sewu oh kamu kok berni gini apa gini padahal satu sewu bisa lembar. Apa mungkin Allah cuma ngasih 100 ribu? Kalau Allah yang punya langit hadirin Pak Presiden yang dua Indonesia satu sewu pantas rakyatnya akeh. Allah yang punya langit bumi semua isinya maha kaya Allah itu. Seandainya semua yang ada di sini minta terus dituruti kabeh situ-situ karena Gusti Allah tetap soke kan, kurang soke. Maka kata ulama laqatahu alaihi, Allah itu menyaksikan kalau kita hadir majelis ilmu seperti ini, Allah itu bagi-bagi yang gini. Lek ketok niku wong lek ro, lan katamu alim, kita akan berebutan sampai ke tempat ini. Lek perlu sampai gelem. Sampai kata Imam Ka'bun Ahbar, pemerintahan itu lek ro pahalane ngaji itu ditinggal itu. Kantor bupati ditinggal, bupati murid lek ngerti. Iya. Sampai sing duwe pasar ditinggal pasare. Ini kenapa kita butuh seperti ini tadi? Dari awal tadi saya ceritakan sampai ini semua tentang panggilan orang mencari ilmu. Makanya panjenengan dersani orang kiai ini kalau doa gak pernah minta kaya. Mintanya seperti yang diminta Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi itu lek mantun salat subuh, Bapak Ibu. Itu Rasulullah SAW doa, sehingga kita gak pernah minta doa ini. Apa doa Nabi? Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Dalam ini Imam Muslim Kanjeng Nabi itu lek isu mantun salat subuh gak jalo tambahan rezeki, yo gak jalo panjang umur, gak jalo iko ini, sehingga Rabbi zidni ilma, ya Allah jenengan tambahin pulang di ilmu. Nabi jalo ini Al-Habib Zain Dawah dan kita Manhajus Salim, kalau seandainya ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu, pasti Kanjeng Nabi minta itu. Pasti. Tapi Rasulullah isuk utuk-utuk ini mesti dijalo Rabbi zidni ilman, tambahkan aku ini ilmu ya Allah. Itu Kanjeng Nabi. Para pelolaan panjenengan lagi sholat pada sholat subuh baca doanya Nabi yang ini Rabbi zidni ilman. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi orang alim itu luar biasa. Cuma ada yang lebih daripada jadi orang alim, ini menikah jadi orang yang ngamal no ilmu. Sekedar bisa baca kitab, kata adik-adik yang ada di sini, mudah-mudahan insya Allah ilmunya barokah, ilmunya barokah. Kalau cuma sekedar pinter-pinteran, bukan. Hadirin, wakil. Sebelum kita lebih alim, lebih
lebih pintar banyak. Tapi bukan itu tujuan kita cari ilmu. Sing penting ilmunya di amalno. Ilmunya di praktekno. Dibahas bab sabar. Ayo, setelah pembahasan bab sabar dari wong sing sabar. Dan ini sulit. Kula nate ngisi pengajian teng daerah Kalimantan. Subhanallah, kula bahas bab sabar. Sing sabar-sabar kuwi wonten 3 macam ini kula bahas kabeh. Mulai pengajian sandal kula ilang lagi. Langsung dites Gusti Allah. Tak tola oleh sandal saya mana? Saya bilang sandal ulun mana? Sandal ulun tuh. Tidak mungkin orang kau ngalap barokah sandal mulu, tapi ada menengahnya. Mulai pengajian itu kak sandalan mulu, cari ini panitia, sabar dah. Amal ini berat. Dibahas kali kiai bab ikhlas. Saya ikhlas, urip ini. Ayo belajar ikhlas. Ikhlas itu boten baik pas ini saya di kota amal ikhlas boten. Ikhlas itu ada dua dalam urusan kehidupan dan dalam urusan ibadah. Lagi ibadah, kudulillahi ta'ala. Sincerama, kudulillahi ta'ala. Kearap-arap amplop. Betul? Mungkin lagi gak dikai, iya gak apa-apa. Mek, di WA mengelai gak apa-apa. Diterima semua, karena minta Allah. Atau dalam urusan kehidupan. Kudus yang ikhlas. Dan ini berat, kata siapa ikhlas itu ringan. Berat, hadirin. Ono suami istri, Masya Allah, anaknya sampai papat. Gak tau tukaran, tapi gara-gara ono Facebook, ono TikTok, ono Instagram, akhirnya sing lanang niki mlebu grup, grup SMP, CLBK. Ibu-ibu gak paham CLBK apa? Oh, CLBK cinta lama, bersemi kembali, akhirnya kenalan, chattingan, WA-an, akhirnya diputuskan keluarga ini sing lanang sing wedok pisah. Sing wedok gak terima, gara-gara pedes itu. Sing lanang kok gak pedes kok ayu, sing ayu iki. Lah iki pedes lah kok tambah opo lah di kono ana. Contoh, lek kita ngaji bab ikhlas, gak oleh ngomong ngono. Ya wis ngomong ojo duwe wis entek mbek iku. Entek. Loro ati Ustaz, oke opo loro ati yo Mas loro ati tetep bisa. Allah sing karep itu masuk bab ikhlas. Apa termasuk ini kalau oh, ngomong kebeli ini mangan di sini, gak mangan di kudu ikhlas. Dan itu gak apa bapak wakal di pangku, aduh Masya Allah, lu ini yang lebih utama hadir. Ilmu to teori to kabeh tos kabeh iso pura kiai pinter-pinter lek maca kitab amal belum tentu Allah lebih cinta. Wa kullu dhi ilmin halik illal amil, kata Rasulullah. Wong sing duwe ilmu itu lho iso binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Kadang-kadang kula niki heran. Wonten tiyang niki dadi kiai, dadi kiai. Lek ono dene ngisi pengajian ono wong ngomong dhek gak seneng. Sampai ditegur, "Heh, aja ngomong dhewe lho. Iki jane wong alim iki wong teko tarim. Lek ono pengajian kiai ceramah, punya ceramah terus ngomong dhewe, iku dikhawatirkan engko sak dunia mati." Iku bisu, itu kata-katanya bisu saya, misalnya saat ini. Tapi kadangkala punya ini dewi. Lek teko acara hall tanopo, ketemu konconi. Olong kiai ceramah, punya ini lah bawa. Ngomong dewi di kancanya. Iki mek pinter teori, gak pinter amal. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Kok kawan ini ngomong-ngomong ini? Lho, amal ini lebih berat hatinya. Dan semua orang yang mulai santri sampai wali santri ayo bareng-bareng tadi wong sing iso ngamal ilmu Allahumma amin. Nah, dua. Ini pesan saya terakhir. Sosok suwi-suwi ini niki biasanya ceramah kiai kula kursi iki, Pak. Niki ning ngadeg guru ngombe guru mangan hadirin. Mangke lek semapa ojo nyalono kula niki. Saya akan sampaikan dua hal. Pertama, setiap orang yang punya ilmu, mau santri ataupun wali santri, panjenengan yang ikut ngaji bulanan di sini, ini oleh ilmu. Diniatkan pertama dakwah. Ngejak wong iki Gus Fatul Bari wali, disebut mah dengan gak sih. Aja pola-pola, kok kan disebut terus kapok ngono. Hadirin, pertama niatkan dakwah.
jangan lihat pinter-pinteran untuk adik-adik saya semuanya, ojo lihat pinter-pinteran, lihat ojo percuma. Niat dakwah, ngajak orang yang belum kenal Allah Rasulullah, kenalkan mereka. Dan dakwah ini paling dicintainya amal ibadah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu jumlahnya 124 ribu, 124 ribu. Yang dimakamkan di Baki itu cuma 10 ribu. Lo sisanya tenun di Pak sahabatnya 10 ribu di kota Madinah. Yang lain kemana? Nyebar ke alam, ke dunia ini. Ada di Afrika, ada di Eropa. Mungkin ya ada di Turen. Mungkin lo, mungkin lo sahabat. Tapi kalau gak potongan dirinya. Dan Asia kemana? Sisanya para sahabat itu menyebar. Kenapa? Dakwah. Dan orang dakwah ini landasannya harus kuat. Saya dakwah untuk Allah Rasulullah, bukan kepingin terkenal, bukan kepingin lebih YouTube, bukan kan, bukan hadirin wallahi bukan. Sayyidah Habib Umar bin Hafid Hafidullah, beliau mengatakan ada orang dakwah itu terkenal di dunia maya dan terkenal di langit. Ada orang yang dakwah dia terkenal di langit, di mata manusia gak ada yang kenal. Kira-kira milisin bumi mending diinget di langit gitu. Media sosial kita jadikan media dakwah, setuju? Bapak-bapak sing gak ada HP, lihat ono pengajian live streaming di sini, sampean share di grup, taruh di status, itu dakwah juga. Sampean kayak so ceramah, sampean oleh pengajian lo budik buri senden, sembujung atau merem-merem. Sampai yang beli HP, jadikan ini media dakwah di serenan grup keluarga. Tadi delok, tadi delok, sayangnya dakwah ini Allah. Kudu dulu luar diri. Sekarang ini Allah media sosial kita jadikan untuk media dakwah. Oke lah, tapi ojo kenemenan. Lihat iso itu wong liyo sing nyuting. Kalo ini akhir-akhir ini delok, ustad-ustad anyar ini gini. Gowo HP diri, gowo tripod diri, kati pengajian dipasang-pasang. Dewi, baru untuk live streaming. Dewi, kau yang kepingin terkenal ni, ojo. Niatkan untuk Allah wa Rasulullah. Saya akan ceritakan kepada panjenengan. Kalau ni gak ada konco, si keluar di laku-laku pak dia. Lek panjenengan tadi ini dibeli kau potong-potong sama dia. Ini butuh mana kursi, butuh ni, butuh ni. Kalau si tadi kan, kalau ni gak ada konco, lah bilang potong wakil. Dan salah satunya itu jamaah tablet. Saya minta jamaah tablet. Sini pindah-pindah masjid. Wah, itu kadang-kadang wong kampung mboten turun, Bu. Napa iso? Ibu masjid rusuh kabeh, kadang-kadang mbok-mbok ning kono. Ya, okelah dari sisi itu tanda kutip jamaah tablet koyo gak pas. Tapi kalau panjenengan tahu jamaah tablet yang ada di luar negeri enggak begitu. Memang mereka ini dakwah masuk-masuk ke masjid-masjid, mana-mana ngejahi wong-wong sing gak tau nang masjid, di dalam masjid. Itu top. Ngapunten lho, ngapunten. Wong NU ngapunten lho, mboten kene ngomong nek top. Cuma urusan ini belum kemudian kita. Wong jamaah tablet mboten, Pak. Dia di masjid sepi kalau jamaah dia masuk 40 orang, kadang 30 orang, terus ben wayahe salat nyebar marani ana wong sing gak tau sembahyang nang masjid dijak monggo Pak. Masjid fadilannya gede, sholat jamaah Rasulullah mboten nanti ninggal kok ceramah, ya ono sing seneng ono sing gak seneng lah. Kalau kita mikir-mikir ngono ono dulur gak sembahyang gak wani ngeling, kok bawa dhewe niki dengan keberanian gondone nek kita ki nek siji fadhilul amal nek niku. Nah, salah satunya teman saya katut koncone dadi jamaah tablet Pak, kamisan serbanan terus waktu cingkrang tenggelikun tiba jenggot ini bawa gangelan kalau kompor apa keliling anak bojo ini kadang-kadang ditinggali tang melu dino dan sebagainya. Iki LA kurang tanda kutip ya, kalau ini live streaming saya minta maaf tanda kutip ada kurangnya di sini. Tapi dari sisi dakwah saya kalah, jujur saya kalah. Kondel Pak, kejadiannya ada di Sumber Mancing Wetan. Tenggelikun itu untuk masjid sepi. Akhirnya dia beberapa temannya 10 orang budal ke masjid ini di sana 40 hari. Wetok, subhanallah. Setiap hari
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya niku mesti metu teko masjid kurang sak jam, wong-wong kampung ini diparani dijaga masjid, monggo koyok selesai Gusti Allah pulang masjid. Ya ono sing keneng, ono sing gak keneng, ngoten ngene iki. Lah kanca kula iki sing pemula. Dadi ceritane pas subuh-subuh jam 3 wis budal. Digoleki omahe wong sing durung sembahyang ditotok. Assalamualaikum. Kira-kira lek sampean jam 3 isuk ditotok omah sampean, pegelo mboten? Iku mesti batin. Tarko bes apa sih bayangno niku bendino oleh sedina wong sik kuat ya ngukur-ngukur ya monggo Pak sholat subuh ya boten hari kedua ketiga pegel niki wong iki rada gedhe awake ana tatune Hello Kitty niki mohon pondok-pondokan wong kampung. Aku gak seneng ambil wong-wong di masjid lapo lho. Oh gak kenal, butuh apa nang omahku jam telu wae wong-wong. Ada yang ku sabar ya, biasa jarno ta lah. Wong gak ngerampok kae mbok ngono sing ngomong ngono ora sing ngene. Ya aku gak seneng. Akhirnya rada pegel kok. Apa kudu pegel? Pas kanca kula niki sik pemula pas melo, omah niki ditotok. Subuh jam telu. Tak assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, monggo sholat, Pak. Wongin pawat gelarin si kaos kutangan di kapok ndak dibuka awalnya kon mana di kampung nanti pawat katanya balas gak wani wong awal kalah gawede nangis deh nangis awal jorin nangis nanti sudah habis sholat subuh wong sepuluh tak ke masjid ini konconi mari sembahyan ngomong alhamdulillah kita sudah sholat subuh. Ada yang tadi dakwah ngajak orang sholat, ada. Sampai nama orang biro, aku oleh 5 rumah. Alhamdulillah, karena cintani. Kalau aku oleh itu, si jidok melok budal. Wah, alhamdulillah, kalau pas konjok pulau ini kita ngerti. Kalau alhamdulillah, pulau oleh angkat tangan. Oh, sampai. Pulau dikaplok kali ini. Wah, konjok ini kodoh ngamuk, bukong songong ini. Dan dia mah, parahnya, kurang ajar. Oh no, gak apa malah dikaplok lu, tenang. Saya akan bawa kaplokan ini besok di nomor kiamat, tak dulu kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ini lu pulau nanti dakwah dikaplok kali dia. Hebat ya, lihat ya, dakwah dikaplok gak apa-apa. Subuh ini, zuhur turu-turuan ya. Dijak, koncon di sebelah takon, cak, omai sih ingin. Iku lho sing lawange urin. Apa? Lho aku ya pasti kepingin oleh kenang-kenang tak dudune kan jenang. Kancane pingin bisa dikaplok. Lho, apa kok ngono bismillah wis. Yo apa mangrasane? Wes, wes, nangon. Kenyek-kenyek. Ini sudah buta tidur. Wong liya nih, assalamualaikum, Pak, monggo sholat. Sopo mana iki? Gak ngerti om turu alaman kebapak tak pokok sunnah sepuluh juga pokok gak tau gitu kan asar konjone sinyong jenengan tau hadirin hari berikutnya wong sing duwe omah niki oleh hidayah gelem sholat di masjid top ya hebat loh ini mau gak usah coba aku mulai ke omah karena ngomong-ngomong gila-ngomong biasa lah jangan kita niatkan dengan ilmu kita agar ini dakwah gila-ngomong nomor kali ini terakhir ini janji terakhir kita niatkan dengan ilmu dan kita mengamalkan ilmunya ini untuk memuliakan orang lain dan menghinakan diri kita kata tiang ilmu saja. Wong boleh ilmu koyo pari tambah ke sini tambah ngunduh harusnya seperti itu setuju jangan bangga dengan sebutan wong sing nyebut iku lho menungso kadang tiang itu gunung kaji kok kiai warna putih nggowo motor motore Avanza putih muter ketok ono sukon tas polisi cepet dibuka jendelone sret dikei rongeng iku gak perlu tunggal kaji polisi cepek suruh ngomong sun bah
Jadi mau gak kaji, lu gak perlu sampe nang Mekah. Jadi sampe nang gelok di sekolitas lu bayarannya lu diceluk apa sama. Jangan bangga dengan sebutan Ustaz Al-Mukarram. Aduh, gak ada yang tahu kemuliaan seseorang kecuali nanti besok di Nokiana kebukur tercocok story dari musim mulia. Ojo cili hati wajud aku keturunan yang biasa, bapak kutani, ibu kutani. Oh, gak ada yang tahu kecuali Allah besok hari kiamat. Setuju? Sayyidina Qais Al-Qarni wong biasa tapi mulia. Apa tujuan kita cari ilmu? Mulia wong liya menggunakan diri kita sendiri, itu tujuan kita cari ilmu. Kudune wong sing celukane kiai Habib Gus kudu sing luhur ngene. Ngene. Mulia wong sing mulia no sampean, insyaallah sampean mulia. Tapi kalau kita yen saya mau mau dikenai kula piyambak malah bangga dengan sebutan wong malah seneng wong lek salaman gak nganggo tangan malah pegel bahaya di loro wong malah ketemu. Guru saya Habib Jamal bilang wong diambung tangan itu biasa tapi lek jaluk diambung tangan iki loro din kula dadi kiai ana wong salaman sampe kok loro hadir majelis lek gak lumbungar lumbungar ini biasa hadirin biasa lumbungar padha wae tapi lek jaluk dilungguno ngarep loro iki gak oleh. Ini pesan buat adik-adik saya nanti kalau jadi bunyai, jadi imin, jadi ustad, jadi kiai, ojo ngono. Ojo ngono, mulia no wong, si mulia no sampean. Kita sama, cara dibelerek gede ini, suwek-suwek, gede kulo abad, gede sampean abang, podo. Tapi saya nono ngerti-ngerti saya, soalnya sampe sampe ngerokokan. Salah kita ini. Kalau yang beda, agak ini putuni Nabi Muhammad itu kelas siji. Saya ulangi, semakin berilmu harus semakin berunding. Ada satu kitab namanya Al-Anwar karangan Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani. Di situ disebutkan satu adab. Kalau misalkan ini buat adik-adik saya yang mondok. Misalkan sampean biyen duwe kanca sak kamar. Bareng ngono metu teko pondok, sing iki dadi wong alim, mungkin dirapi mbek Gus, celukane ning ceramane enak nandi-nandi. Ini kan ngomong-ngomong tentang Ustaz. Kalau sampai suatu hari sampean ketemu konco sampean nang terus sampean ditakoni di konco sampean itu kon kenal ra sapa iku ojo ngomong ini lho konco di pondokku biasa kamar ndakku iku biasa turu moro lho kau lek ngomong ngono berarti sampean melok jalur dimuliakno salah sampean bilang begini itu guru saya di pondok lho kok bisa umuran lho iya alim aku biar belajar kan begitu biar kita nondok dia yang naik gak apa-apa atau ini buat alumni sampean ngono alumni sampean ini lah alumni duwe senior duwe junior betul kalau senior kita bilang itu guru saya enak tapi lah junior sampean aja ngomong lho iku tahun kira lho aku biar sih nututi jamannya nyai berat lho sih ini ibu ini niki kata gak oleh haram berarti sampean jaluk dimulyakno salah loro sampean lek ana junior ngomong hadza sahihi iku kancaku iku lho kok iki umure kena mandek iki pun cukup kek masyaallah lho iku kita ndak boleh tasaddu tasaddu iku aku lho yo ojo loro sampean dan ini banyak menjangkiti orang alim tolong hadirin oke wis janji terakhir nih tapi gak terakhir terakhir jangan sih ngeri nyocot ada cerita kita ini kan warga Nahdlatul Ulama betul? Mungkin-mungkin NU ini jaya tinggal di aman, amin paling top ini hadirin kita ini punya kiai-kiai masya Allah kalau bukan cerita Habaib sekalipun saya ini keluaran dari Pondok Habaib tapi saya cerita kiai-kiai ada Romo Kiai As'ad Samsul Arifin Asem Bagus Situ Bondo ya waliullah wong alim waliullah yes. Alim tok akeh iki wali niku Gusti Allah pejuang Islam Romo Kiai As'ad Samsul Arifin
beliau ini ceritanya pada sholat subuh niku ngajar Quran anak cilik Ali Batak zaman dulu Ali Batak kiai gede ngajari Ali Batak kakek sih hebat gak? Hebat gak? Jadi Ustaz Pondok wis kitab ilmu hadap majemuk kalau ngajar Quran isi jangan ini Yai As'ad punya pondok besar ngajar Quran anak cilik-cilik baca subuh kak isi setelah ngajar Quran anak kecil-kecil bilang kepada santrinya ini kok moro-moro kangen bagi Hamid Pasuruan ya, padahal situ pondok Pasuruan waktu waduh ini kok atau mau ngerti ini gak tau dulu dong ini wah coba Pasuruan situ pondok waduh ngomong mana apa ini kok kok kangen dia kayak Hamid ini apa ya oh tenang ini itu beliau ulang-ulang bilang seperti itu sampai dulur sampai asar nantun sholat asar hadirin coba ya asar ini mantun sholat salam kata wiritan astagfirullahaladzim pondoknya dirangui Mbah Hamid Pasuruan di lawang assalamualaikum apa suara ini konco ini Mbah Yai As'ad langsung wis gak kate wiritan tola al-badru saking senenge Yai Rawo ono Mbah Hamid Rawo ning saking senenge diwaca tola al-badru niki mau blas karo sing maca tola al-badru kula dukir diwaca kuat disambut dirangkul Mbah Yai Hamid Pasuruan wah jambung tangane mantun terus diomongi Mbah Yai Hamid Masya Allah jenengan ini cek doone kupingi kulon lu sambat subuh kok kangen sampean cek niki kok sampean dugi cek doone kuping sampean apa kata Mbah Hamid Pasuruan sampe sekuping kulon sing doo ilan sampean sing doo sampe kurung di Pasuruan saya mau tanya luruh-luruh ini wong alim, luruh-luruh ini wong soleh mugi-mugi barokah Mbah Yai Asad Samsul Arifin Mbah Hamid Pasuruan Romo Yai Batu Sallallahu Urib Kulolan Panjenengan juga senang terus kita ingin kalau wong alim balapan munggah atau balapan mudun? Balapan munggah atau balapan mudun? Munggah ini ketorokannya emak ini balapan mudun, itu balapan munggah dipuji kuping itu dibalas boten kuping kula sing dawa ilat sampean sing dawa sampean krungu nek Pasuruan iku kira-kira nek sampean dipuji waduh cak anggap jenenge cak dipaki ini cak dawa nek kuping lho mulai ngerti yen karo ta kok ngono mulai iki ana muni waktu mau dadi wong lho tambah dawa wis gak ngene-ngene Allah hadirin orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi sing sregep sholat itu kudu tambah lagi. Sampai dalam kitab itu kitab akhlak itu dibahas lek ono wong mari sembahyang ditakoni, "Wis sholat cah?" Gak oleh muni, "Wis mari tenang." Gak oleh. Koyo-koyo wis yakin sholatnya diterima, jawab ini kan, "Taqabbalallah." Ngoten. Yo wis sembahyang, "Taqabbalallah." Muga-muga diterima sholatku. Ngoten. Dan dia poso yo oh kesuwe petang tahun poso seneng temen satu disebut parusak padahal orang berilmu paham poinnya tiga poinnya satu ayo golek majelis kanjeng nabi cek besok dino kiamat digoleki kanjeng nabi maksud kula sampe cek sregep pengajian bulan ini Allahumma amin. Nomor kali majelis maulid Masya Allah tapi majelis ilmu lebih dicintai oleh Nabi Muhammad Allahumma amin. Nomor tiga adewi lepis duit ilmu ayo ilmu ini di awalnya cirinya dua yang pertama nama wau ini bila kakak berudu makan itu nama sudah kata niat dakwah nomor kali memuliakan orang lain dan menghilangkan diri sendiri mungkin-mungkin sing lalu sedaya tidak terusakan Gusti Allah tiang sing cinta Allah cinta Rasulullah mungkin-mungkin diparingi uripe tenang bahagia keluarga ini
dari sakinah, mawaddah, warahmah, punya anak-anak yang hafal Quran, amin ya Allah. Punya anak-anak yang cinta sunnah Nabi Muhammad, amin ya Allah. Mugi-mugi selalu sedaya niki diparingi rezeki ingkang kathah, barokah, manfaat ya Allah. Pandan kami, kasihani kami, sayangi kami. Kalau bukan panjenengan yang menyayangi kami, lalu siapa di muka bumi ini yang kerso menyayangi kami ya Allah. Kami cuma sekumpulan hamba-Mu yang butuh Engkau perhatikan, panjenengan turun ya Allah. Hajatuna ilaika katsir wa anta a'lam biha wa basir. Ya Allah, kami punya hajat banyak kepada panjenengan. Wa natawassal ilaika bi nabi akhir zaman. Kami bertawassul kepada-Mu ya Allah dengan nabi akhir zaman, nabi yang kami rindukan. Beliau adalah Nabi Muhammad ya Allah. Tolong kabulkan hajat kami Gusti, khususon di hajat monggo sedaya sambat hajate dewe-dewe. Hadirin hadirat, tolong doakan ibu panjenengan. Sebut namanya. Bayangkan wajahnya. Ya Allah, ampunkan untuk kami seorang wanita yang beliau pernah menjadi kesakitan ketika melahirkan kami anak-anaknya. Ampunkan untuk kami seorang wanita yang Engkau letakkan surga di bawah telapak kakinya. Ampunkan untuk kami seorang wanita ya Allah yang sampai detik ini kami belum bisa membahagiakan hatinya. Ya Allah, dahulukan ibu kami besok di surga-Mu ya Allah. Karena kami sadar ibu kami ketika di dunia hidupnya sengsara Gusti. Doakan Bapak panjenengan. Sebut namanya. Ya Allah, ampunkan untuk kami seorang laki-laki yang beliau kerja siang malam kepanasan kehujanan, kadang sakit tidak beliau rasakan, yang penting anak-anak bisa sekolah, bisa makan. Jika di antara jamaah ingkang rawuh ya Allah, bapak ibunya masih hidup, kula ngemis dumateng panjenengan, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan iman Islamnya. Karena kami ingin Mas berbakti kepada beliau sampai beliau mengembuskan nafas terakhirnya. Tapi jika di antara jamaah ya Allah, bapak ibu sampun sedo kados ibu kula, bapak kula Gusti, kami kirimkan pahala kami ngaji siang hari ini sampai teng sareane bapak ibu kami. Izinkan bapak ibu kami di kuburannya menjadi teman duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh di dunia atau di akhirat ya Allah. Ketika di dunia dulu kami kumpul kalian romo kiai kan, maka tolong besok di nabi amat ya Allah kumpulkan jamaah sedoyo ini saran-saran kami romo kiai kan, amin. Kumpulkan kalian tiang-tiang sing soleh ya Allah, kumpulkan kalian kanjeng Nabi Muhammad ya. Kami cuma orang awam, orang bodoh, gak ngerti apa-apa, iso nengok khidmat cuma tentian soleh. Akhir 20 Agusti di majelis yang paling mulia ini, takdirakan dulu kalau sedoyo yang lalu ini Gusti tahu ngajeng sedoyo sak keluarga yang berangkat makam dina. Panjenengan tahu kami cuma orang gak punya Gusti, tapi kami punya panjenengan yang maha kaya. Kami yakin kekayaanmu tak terbatas. Alangkah mudahnya ya Allah jika panjenengan tinggal mengatakan kun fayakun untuk kami dan keluarga sampai ke tanah suci Makkah wal Madinah. Allahumma hadza du'a min kalbi jaba wa hadza jahdu wa alaka tuklan wa sallallahu ala sayyidina mulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shallallahu 'ala sayyidina mulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.